Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, pengampu mata kuliah hukum adat, Bapak Dr. Tamam SHMH. Di sini, pada materi sesi pertama ini, kita akan membahas tentang asas-asas hukum adat, di mana asas ini merupakan keberlakuan hukum adat dan bagaimana hukum adat itu bisa berkembang dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, penting sekali kita mempelajari asas-asas hukum adat itu sendiri. Karena asas hukum adat itu merupakan salah satu bentuk dan sistem hukum yang ada di Indonesia yang tidak tertulis, yang mana menjadi acuan keberlakuan hukum adat itu sendiri. Nah, untuk itu nantinya teman-teman sekalian dapat mengakses tentang pembelajaran hukum adat itu melalui beberapa buku yang telah disiapkan oleh UT itu sendiri, ataupun diberi akses melalui digital library yang sudah UT sediakan, dan melalui akses-akses yang berupa dari sumber-sumber artikel-artikel yang relevan, yang sama dengan materi yang akan kita bahas. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.